dari kitab sholat, tata cara sholat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kitab Manhajus Salikin Fi Taudihi Fiqhi Fiddin, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Siddi rahimahullahu ta'ala. Dan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan atau membacakan keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Siddi dalam masalah bacaan yang dibaca saat ruku, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang tata cara ruku yang dipraktekkan, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah posisi ruku, tentunya ini kita akan membaca doa. Jadi perhatikan di sini ya. Jadi doanya itu bukan dibaca saat turun. Karena biasanya kita lihat ya, kemungkinan ini kemungkinan ya, ada yang baca kenapa belum rapat rukuknya sudah iktidal. Berarti dia baca doa ruku di perjalanan turun ruku. Posisi Allahu Akbar, dia sudah baca doa Subhana Rabbiyal Azim. Jadi pas ruku dia langsung naik. Ya, wallahu ta'ala bisa. Apakah seperti itu? Karena biasanya seharusnya doa ruku ini dibaca pada saat posisi kita ruku. Dan itu telah kita sebutkan, antara kepala itu tidak turun juga tidak terangkat, tetapi datar. Dia datar. Bahkan keterangan dari Asy-Syaikh Abdurrahman, dari keterangan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan lau subba alaihil ma lastaqarra, seandainya dituangkan air di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan tetap, tidak akan mengalir airnya. Berarti ini lurus. Kemudian tangan kayak menggenggam lutut. Nah, ini semuanya. Jadi betul-betul ada posisi, ada hal yang perlu diperhatikan. Kemudian setelah posisi seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Dia membaca subhana rabbiyal azim. Nah, perhatikan di sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Siddi, wa yukarriruhu, dia ulang-ulangi. Jadi sebutkan Subhana Rabbiyal Azim pada saat ruku itu bacaannya diulang-ulangi, diulang-ulangi. Sebagaimana diterangkan dari hadis Huzaifah ibn Yaman, riwayat Imam An-Nasa'i, beliau mengatakan yaqulu fi ruku'ihi, dia membaca pada saat dia ruku Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian dalam riwayat Imam Ibnu Majah disebutkan dengan lafaz yaqulu idza raka'ah. Nah, dia baca pada saat ruku Subhana Rabbiyal Azim salasa marrat, tiga kali. Sebagaimana disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini dia baca. Jadi ini dia baca saat ruku Subhana Rabbiyal Azim. Ada yang aneh? Sebentar, biasanya ada tambahan wa bihamdihi. Sami Allahu liman Subhana Rabbiyal Azim wa bi, yang kita baca sampai Subhana Rabbiyal Azim atau ada tambahan yang kita amalkan selama ini? Ada tambahan? Subhana Rabbiyal Azim wa bi wa bihamdihi. Ada yang baca wa bihamdihi? Nah, kadang-kadang ada yang tidak. Nah, ini butuh. Karena yang ada dalam hadis itu hanya Subhana Rabbiyal Azim. Ini yang ada dari hadis Hudzaifah bin Yaman, riwayat Imam An-Nasa'i, juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, juga dalam Sahih Abu Dawud, itu yang disebutkan hanya Subhana Rabbiyal Azim.
Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi juga menyebutkan subhana rabbiyal azim. Tidak ada wa bihamdihi. Sehingga kata para ulama rahimahullahu taala, wa amma ziyadah, adapun tambahan wa bihamdihi, kama jaa min hadits Hudzaifah rawahu Ibnu Malik Abu Malik Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari, wa Uqbah Ibnu Amir, disebutkan dan Uqbah Ibnu Amir, kulluhum dhaifun, seluruhnya lemah. Jadi berkaitan dengan tambahan wa bihamdihi itu tidak ada, karena hadisnya ada kelemahan. Jadi terbatas doanya adalah subhana rabbiyal azim. Nah, ini yang tambahan wa bihamdihi itu lemah, jadi tidak bisa diamalkan. Kemudian selanjutnya, keterangan setelah wa bihamdi subhana rabbiyal azim, apakah doa ruku itu hanya terbatas ini, subhana rabbil azim, atau ada doa yang lainnya? Ada yang baca doa yang lain? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini, ada yang baca itu? Subuhun kudus Rabbul malaika warruh. Ada yang baca? Benar tidak? Ada hadisnya atau tidak? Nah, ini. Maka perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita belajar terkait dengan apa yang kita dapatkan. Terkadang subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ternyata wa bihamdihi ini ada masalah. Ada masalah. Nah, ini hal-hal semacam inilah yang menunjukkan kepada kita butuhnya kita ini belajar. Terkadang kita amalkan sudah puluhan tahun, ternyata ini ada masalah. Sama ketika membaca Al-Quran, selesai membaca Al-Quran, rata-rata anak kita di TK, TPA diajarkan selesai membaca adalah Sadaqallahul Azim. Ini riwayat dari mana itu? Nah, ini berlaku di mana-mana. Nah, ini sehingga ini tidak ada riwayat yang tentang Sadaqallahul Azim. Sadaqallahu, benar Allah, Al-Azim, yang maha agung, yang maha mulia. Tidak ada itu riwayat seperti itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Tetapi di mana-mana orang tua mengejarkan, ini ada, setelah baca Al-Quran baca Sadaqallahul Azim, padahal riwayat tentang itu tidak ada. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, maka lihat di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterangkan dari beberapa hadis tentang doa ruku. Doa ruku yang pertama tentunya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi adalah hadits Hudzaifah ibn al-Yaman. Juga dari hadits Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, annahu qala lamma nazalat, dia membaca tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan itu bacaan di ruku. Falamma nazalat sabbihis rabbikal a'la, ketika turun ayat ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi sujudikum, jadikan itu bacaan di sujud-sujud kalian. Al hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan disebutkan oleh para ulama hadits ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat lainnya, dengan adanya riwayat dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Ini yang pertama. Jadi ini doa yang pertama dari hadits Hudzaifah ibn al-Yaman, jelas hadits Uqbah ibn Amir juga. Kemudian yang kedua berkaitan dengan doa ini, doa yang lain. Diterangkan dari hadits-hadits yang lainnya, dari seperti dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi. Nah,
Kalau tadi itu subhana rabbiyal azim, itu khusus untuk ruku. Adapun doa yang lain itu bisa dibaca di ruku dan bisa dibaca di sujud. Apa doanya? Nah ini. Pertama adalah subuhun quddusun rabbul malaika warruh. Ini bisa dibaca di ruku, bisa di sujud. Ini bisa. Subuhun quddusun rabbul malaika warruh. Ini bisa. Juga dari hadis yang lainnya, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, diterangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'i wa sujudihi. Dia baca di saat ruku dan sujud. Apa itu? Adalah Allahumma gfirli dhambi kulli. Atau kulluhu. Ya Allah, ikfirli dhambi kullu. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya. Disebutkan diqahu wa jillahu wa awwa wa awwalahu wa akhirahu. Ini mungkin jarang kita amalkan. Wa ala niyatahu wa sirrahu. Ini doa bisa dibaca di rukuk dan di sujud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ighfirli dhanbi kullu. Ya Allah, ampuni dosaku seluruhnya. Diqahu yang kecil, wa jillahu yang besar, wa awwalahu wa akhirahu yang pertama dan yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrahu yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Ini juga diantara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam riwayat yang lainnya adalah disebutkan dibaca di saat sujud dan rukuk. Itu diterangkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Ini juga bisa dibaca di rukuk dan sujud. Jadi saya ulangi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Itu juga bisa dibaca di rukuk dan bisa dibaca di sujud. Bisa dibaca saat sujud. Demikian pula ruku. Ini doa-doa yang ada. Hanya saja subhana rabbiyal azim itu hanya dikhususkan untuk ruku. Tapi subuhun quddusun rabbul malaika warruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli, ruku sujud bisa. Atau doa allahumma gfirli dhambi kulluh, diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu juga rukuk dan sujud boleh. Nah, maka ketika terjadi seperti ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diterangkan ketika terjadi doa rukuk dan doa sujud, yang mana doa rukuk dan sujud ini beraneka ragam. Maksudnya beraneka ragam artinya ada beberapa. Satu, subhana rabbiyal azim. Yang kedua, subuhun quddusun rabbul malaika warruh. Yang ketiga, allahumma gfirli dhambi kullu. Kemudian diqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Tiga. Yang keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma gfirli. Berarti empat. Kalau begini yang mana kita baca saat rukuk? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ketika doa itu semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu boleh dibaca di rukuk. Hanya saja jangan dibaca semua. Kebetulan rukuknya imam itu lama, sudah dia hafal semuanya langsung dia hantam keempat-empatnya, itu tidak boleh. Yang boleh adalah rukuk pertama dia baca subhana rabbiyal azim. Pokoknya dia baca minimal 3 kali dan seterusnya. Ternyata lama dia ulang-ulang terus. Dan terus. Di rukuk yang kedua dia baca subuhun quddusun rabbul malaika warruh. Itu dia baca terus.
Demikian pula di ruku selanjutnya dia baca Allahummaghfirli dzambi kullu dan seterusnya. Di ruku yang lainnya dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli. Tidak boleh langsung rukunya panjang dia langsung rangkum satu kali ruku empat doa, ini tidak boleh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin karena tidak ada contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ada satu-satu. Nah ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang kita dapatkan. Demikian halnya ketika nanti akan datang doa sujud. Nanti akan datang hanya sujud itu khusus subhana rabbiyal a'la. Tidak ada juga wa bihamdihi, tidak ada. Hanya subhana rabbiyal a'la dengan bisa subuhun kudusun rabbul malaika waruh. Kemudian Allahumma gfirli dzambi kullu. Kemudian seterusnya. Kemudian subhanakallahumma rabbana wa hamdik sampai selesai. Itu juga boleh. Hanya saja jangan dibaca subhana rabbiyal azim saat sujud, tidak boleh. Karena itu khusus untuk ruku. Demikian pula jangan dibaca subhana rabbiyal a'la di saat ruku. Dia khusus untuk sujud. Nah, ini doa-doa yang ada yang kita dapatkan dari keterangan hadis yang diuraikan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala. Ini, jadi insyaallah jelas ya doa-doanya ini berkaitan dengan doa ruku. Dan itu mutanawwi, beraneka ragam. Ini. Juga kalau misalnya apakah dibolehkan hanya satu saja? Boleh. Tetapi tentunya yang terbaik kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala diamalkan keempat-empatnya supaya sunnah itu hidup. Misalnya kita tak kala hanya monoton pada satu doa, terkadang yang lainnya kita lupa. Di sisi lain tak kala doa kita itu hanya subhana rabbiyal azim, walaupun tidak sadar terbaca itu. Beda kalau kita persiapan. Sebentar saya mau baca ini, sebentar saya mau baca ini, sebentar saya mau. Itu ada persiapan. Tapi kalau monoton pada satu, setiap ruku pasti terbaca itu. Karena monotonnya pada satu doa. Inilah kelebihannya. Jika ibadah itu sahih, maka lebih baik kita amalkan kesemuanya supaya hidup sunnah dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Selesai ini, kata beliau, setelah selesai ini, maka kemudian beliau mengatakan summa yarfa'u ra'sahu. Setelah itu dia baca ini, dia angkat kepalanya. Apa istilahnya di sini adalah i'tidal. Jadi setelah baca doa ruku, kemudian dia angkat kepalanya. Nah, di sini disebutkan sebagaimana hadits Abu Hurairah radhiyallahu an riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lirajul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang yang dikenal dengan musi'u salatihi atau al-musi'u salatuhu, orang yang keliru salatnya. Maka Rasulullah mengatakan idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Ini yang dikenal dengan takbiratul ihram. Tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kamu baca yang paling mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Summarka, kemudian ruku. Hatta tatma'inna raki'an. Lihat, ruku sampai tumaknina. Artinya tumaknina itu ketika dia ruku dia tenang dulu sejenak. Tapi insyaallah kalau kita amalkan doa ruku Allahu Akbar, maka baru baca, karena takbirnya ini telah kita sebutkan di awal. Ketika bergerak turun maka dia takbir Allahu Akbar. Sebelum sampai ruku takbirnya selesai. Nah, ini penting di sini, jangan takbirnya itu pada saat ruku. Tidak ada, karena saat ruku apa yang dibaca? Doa ruku, bukan takbir. Ini biasanya termasuk kesalahan-kesalahan akhtaul musallin, kesalahan orang-orang yang sholat itu takbirnya pada saat ruku. Jadi di mana dibaca doa ruku? Ketika bangkit. Nah kan enggak. Jadi pergerakan dari berdiri turun itulah takbirnya.
Kata Imam An-Nawawi, sebelum dia ruku, maka takbirnya selesai. Jadi ketika dia ruku, maka doa ruku yang dibaca. Maka ketika dia ruku, doa ruku dia baca, maka pasti akan tumak ninah. Jadi bagaimana orang yang cepat? Nah ini, itu tidak tumak ninah. Maka lanjut kata beliau, summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku sampai tumak ninah, ruku. Setelah itu summarfa, ah ini lihat, summarfa, kemudian sampai angkatlah kepalanya, hatta ta'tadila qa'iman, sampai berdiri lurus. Nah, coba kalau kita ikuti itu, subhanallah, indah sekali tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia angkat kepalanya sampai berdiri lurus. Nah, di sini perhatikan. Di sini nanti akan disebutkan salah satu tempat seseorang itu antara imam dan makmum semuanya akan dapatkan pengampunan dosa di sini. Tetapi butuh keseragaman, butuh kebersamaan di sini. Kapan tidak? Enggak bisa. Bagaimana caranya? Lihat. Diterangkan summarfa ra'sah, summa yarfa'u ra'sahu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Qailan, dalam keadaan dia mengucapkan apa? Saat mengangkat kepalanya. Nah, ini juga, lihat. Saat mengangkat kepalanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qailan mengatakan sami Allahu liman hamidah. Nah, lihat. Bukan saat berdiri, saat mengangkat kepala. Biasa lihat imam, nanti pas berdiri lurus, sami Allahu liman hamidah. Iya. Nah, ini dibaca adalah qailan. Jadi summa yarfa'u ra'sahu qailan. Dia ngangkat kepalanya sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Perhatikan di sini, pernah juga kita dapatkan imam sami Allahu liman hamid. Tidak bisa. Karena asalnya hamidahu. Kalau dia hamida keliru. Begini, perhatikan betul. Lihat, sami'ah. Allah sami'ah mendengar. Allah itu Allah sami'ah mendengar. Sami Allahu, Allah mendengar. Liman, li untuk man, siapa? Hamidah, yang memuji. Memuji, kalau tidak ada hunya keliru. Bagaimana bisa memujinya kalau hamid? Jadi bingung kita maknanya kemana kalau sami Allahu liman hamid. Itu harus ada hu. Di mana hu itu harus kembali kepada Allah. Hamidahu. Jadi Allah mendengar orang yang memuji. Memuji siapa? Hu. Hunya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau kita sami Allahu liman hamid, Allah mendengar bagi siapa yang memuji. Memuji siapa? Nah ini, jadi perhatikan betul ini. Ini pentingnya, lihat baik-baik. Karena bukan sekedar ini, jadi butuh diilmui. Bukan karena bagusnya suara sami Allahu liman hamid, masya Allah, pasih betul. Ternyata keliru. Jadi dia harus hamidah. Karena asalnya hamidahu, itu harus perhatikan di situ. Jadi kalau lengkap sami Allahu liman hamidah, walaupun tidak perlu dibaca hu ya, karena ketika dia tempat berhenti itu jadi huruf h. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar siapa yang memuji dia. Nah ini. Pantas kalau kita itu memuji Allah tidak didengar. Kenapa kita mengatakan sami Allahu liman hamid? Tidak. Nah itu, jadi perhatikan. Ini siapa yang membaca ini? Inkana imaman au munfaridan. Ini dibaca bagi imam atau orang yang sholat sendiri. Karena orang yang sholat sendiri itu adalah posisi sama dengan imam. Jadi orang yang sholat sendiri itu posisinya sama dengan imam. Itu.
Nah, perhatikan di sini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada letak permasalahan yang penting di sini berkaitan dengan sami'allahu liman hamidah. Ini dibaca imaman atau munfaridan. Tentunya pertanyaan apakah makmum juga membaca sami'allahu liman hamidah atau tidak? Nanti sebentar. Kita bahas dulu berkaitan dengan sami'allahu liman hamidah. Maka diterangkan oleh para ulama hal yushra'u at-tasmi' wa tahmid lil imam wal munfarid. Tasmi' itu artinya sami'allahu liman hamidah, namanya tasmi'. Sedangkan tahmid, apa itu tahmid? Adalah Rabbana walakal ham. Itu namanya tahmid. Rabbana, Rabb kami, walakal ham, untuk kamu segala pujian. Itu artinya Rabbana, Rabb kami, walakah, untuk kamu alhamdu, segala pujian hanya untuk kamu. Nah, pertanyaannya ini, apakah sami Allahu liman hamidah dibaca oleh imam, demikian pula orang yang sholat sendiri bersamaan dengan Rabbana walakal ham atau tidak? Imam hanya membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, sebelum kita lanjut, kebiasaan kita apa yang kita baca kalau imam? Baca dua-duanya atau satu? Satu. Ikhtalaful ulama. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi berkaitan dengan masalah ini, inilah yang dibahas oleh para ulama. Apakah imam, dan dibahas imam adalah sama dengan ketika kita sholat sendiri, itu posisinya sama dengan imam. Apakah imam ataupun orang yang sholat sendiri baca dua-duanya atau hanya tasmi' tok sami'allahu liman hamidah? Lihat pembahasan para ulama. Warraji kama qala jumhurul ulama. Jumhur para ulama mengatakan adalah ilah istihbabi bainat tasmi' wat tahmid. Jadi imam dan orang yang sholat sendiri sebagai menduduki posisi imam, maka dia disunnahkan membaca kedua-duanya. Artinya, ketika imam hanya membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian dia diam, maka itu tidak ada dosa bagi dia, karena disunnahkan, disunnahkan membaca kedua-duanya. Tapi ketika dia cukupkan hanya satu, maka tidak ada masalah. Hanya saja, ini masalahnya ada hanya lagi. Hanya saja bahwasanya kapan imamnya tidak membaca Rabbana walakal ham, maka luput kebaikan besar. Apa yang kebaikan besar ini? Lihat sebagaimana disebutkan dari hadits Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamida qala Allahumma rabbana walakal ham. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai mengucapkan sami'allahu liman hamida qala Allahumma rabbana walakal ham. Jadi dia membaca Allahumma rabbana lakal ham. Dalam riwayat Abdullah ibn Umar disebutkan riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku', ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku', maka qala sami'allahu liman hamidah. Dia membaca sami'allahu liman hamidah. Wa qala rabbana walakal ham. Berarti ini. Dan dia membaca dua-duanya. Baca dua-duanya. Kemudian hadits Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum, dia bertakbir ketika dia berdiri, takbiratul ihram, thumma yukabbir hina yarka, kemudian takbir ketika dia ruku, thumma yaqul sami Allahu liman hamidah, ketika dia mengangkat kepalanya. Kemudian disebutkan hina yarfa minar ruku, ketika dia mengangkat kepalanya. Ini
Summa yakul wa huwa qa'min, qa'im. Lihat. Kemudian ketika dia berdiri lurus, apa yang dibaca? Rabbana walakal ham. Jadi beda ya. Sami'allahu liman hamidah. Ketika naik, apa yang dibaca? Rabbana walakal ham. Jadi jangan bercampur. Kalau saya begini, Rabb sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham, berarti doa ketika berdiri dua. Sami'allahu liman hamidah dan Rabbana lakal ham. Tapi ini tidak. Ketika dia ngangkat dengan sami'allahu liman hamidah, kemudian setelah naik berdiri membaca Rabbana lakal ham, maka tidak akan terburu-buru sholatnya, karena ini ada aturan. Ada aturan dan ketentuan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan qala al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Tamamul Minnah. Kata beliau, al-wadihu minal wadihi anna fi hadhil ahadith dzakarain, kedua-duanya disebutkan bahwasanya dari dua hadis ini, ahaduhuma sami'allahu liman hamidah fi i'tidalihi minar ruku, ketika dia i'tidal mengangkat kepalanya naik, kata Syekh Al-Albani. Kemudian setelah itu wal akhir yaqul rabbana walakal ham istawa qa'iman, kata Syekh Al-Albani, ketika dibaca pada saat berdiri lurus. Ini kata beliau. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala fil majmu', Imam An-Nawawi mengatakan as-sunnah, termasuk dari sunnah, ayyakula fi hali irtifa'ihi, ketika dia mengangkat kepalanya, adalah sami Allahu liman hamidah. Fa idza stawa qa'iman, ketika berdiri lurus, kata beliau, istahabba atau istahabba ayyakula rabbana walakal ham, itu sunnahnya adalah rabbana walakal ham. Itu. Jadi ingat ya, ini posisi aturan dan ketentuan yang disebutkan oleh beliau. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab Al-Mughni, wa maudi yaqulu rabbana walakal ham adalah fi haqqil imam wal munfarid ba'dal i'tidal minar ruku. Kata Imam Ibnu Qudamah, hak bagi imam, demikian pula makmum adalah atau wal munfarid ya, orang yang sholat sendiri, ketika selesai i'tidal dari ruku adalah, kata beliau, membaca sami'allahu liman hamidah, atau ketika dia i'tidal, setelah i'tidal membaca rabbana walakal ham. Ini demikian pula Imam Ibnu Mundzir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wasat, qaulul musallin sami'allahu liman hamidah ma'arraf'i minar ruku, ketika ngangkat kepala. Jadi semua para ulama-ulama besar ini, mereka ketika ngangkat, bukan saat berdiri. Sami'allahu liman hamidah. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang kita dapatkan dari keterangan para ulama rahimahullahu ta'ala. Nah, ini masalahnya begini jamaah. Ini kan panjang sekali ini. Kata beliau, lihat, tinggal permasalahan selanjutnya. Setelah kita ketahui imam itu dua dia baca, ngangkat kepala sami'allahu liman hamidah, ketika berdiri rabbana walakal ham. Pertanyaan sekarang, imam dan orang sholat sendiri selesai. Sekarang makmum. Sekarang makmum. Maka disebutkan matah yaqulul makmum rabbana walakal ham. Nah, kalau di sini kita lihat di sini dari uraian para ulama, sami'allahu liman hamidah itu tidak ada bagi makmum. Yang ada hanya rabbana walakal ham saja. Nah, lihat. Mata yaqulu al-ma'mum rabbana walakal ham adalah ba'da qaulil imam sami'allahu liman hamidah. Jadi makmum itu membaca rabbana walakal ham setelah imam selesai membaca sami'allahu liman hamidah. Perhatikan, perhatikan di sini. Sebagaimana diterangkan dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi makmum membaca rabbana walakal ham setelah imam sami'allahu liman hamidah. Berarti imam sudah posisi berdiri, baru makmum ini. Karena makmum membaca rabbana saat dia bergerak naik.
di sini akan ada. Coba perhatikan posisi sekarang begini. Ini makmum. Anggaplah yang tangan kiri saya ini makmum, imam tangan kanan. Lihat. Ketika imam sami Allahu liman hamida. Berarti kan nanti setelah itu imam akan membaca Rabbana. Karena selesai ini. Berarti ini makmum juga naik. Rabbana walakal hamd. Saat berdiri imam Rabbana, setelah itu makmum angkat kepala sambil membaca Rabbana walakal hamd. Maka ini akan bersamaan. Tapi kapan? Ketika sami Allahu liman hamida, imam naik, makmum naik, Rabbana walakal hamd, tidak akan bersamaan. Kenapa? Karena imam baru sami Allahu, makmum Rabbana. Maka ini luput dari pengampunan dosa. Yang ada saat begini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, sama-sama. Itulah antara makmum dengan imam akan meraih pengampunan dosa di situ. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, lihat. Dia di sini saya lanjutkan dulu baru kita lanjutkan hadisnya. Lihat. Kata para ulama, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu." Jadi setelah selesai sami Allahu liman hamida, maka kalian bacalah Allahumma rabbana walakal hamd. Setelah selesai. Nah, maka wa fihi anna qaulal ma'mum rabbana walakal hamd yakunu akiba qaulil imam, adalah setelah ucapan imam sami Allahu liman hamida. Li'annal imam yakulu sami Allahu liman hamida fi halil i'tidal, ketika dia mengangkat kepala. Ini kata beliau. Wal ma'mum yakul at-tahmid fi halil i'tidal, dan makmum itu mengucapkan Rabbana pada saat dia bergerak naik. Pada saat dia bergerak naik, bukan saat berdiri, tapi ketika makmum ini, maka dia bangun sami Rabbana walakal hamd ini. Jadi imam berdiri begini, begini. Ini baca Rabbana, ini juga baca Rabbana, gini. Jadi bersamaan. Nah ini. Maka setelah itu disebutkan makmum yaqulu tahmid fi hali i'tidalihi, dalam keadaan dia i'tidal, bergerak naik. Nah ini. Qala Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, hadza yaqtadi ayyakuna qauluhum Rabbana walakal hamd akiba qaulil imam sami Allahu liman hamida. Bighairi faslin, tanpa ada pemisah. Selesainya imam sami Allahu liman hamida langsung disambut dengan Rabbana lakal hamd. Nah ini. Jadi dia akan bersamaan. Kenapa kata beliau li'annahu man wafaqa qaulul imam wal ma'mum gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Kapan bersamaan Rabbananya imam dengan ma'mum, maka gufirolah, diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama, yang telah berlalu. Sehingga ini kita bilang tadi, kalau imam hanya mencukupkan Rabbana sami Allahu liman hamida, kemudian dia diam, makmum naik, Rabbana lakal hamd, tidak akan terjadi. Demikian pula ketika imam sami Allahu liman hamida, kita bangkit Rabbana lakal hamd, tidak akan juga bersamaan diraih. Jadi perhatikan di sini, ketika dia selesai sami Allahu liman hamida, kita bangkit Rabbana lakal hamd, dia juga mengucapkan Rabbana lakal hamd. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamd." Nabi mengatakan jika imam selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bacalah Rabb Allahumma rabbana walakal hamd. Fa innahu man wafaqa, karena kapan dia bersamaan Rabbananya, qaulul malaika ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhatikan, ini ada kebaikan besar terkadang luput, karena kenapa? Imamnya tidak paham, makmumnya juga tidak. Akhirnya tertinggal dari kita kebaikan besar. Padahal bisa kita dapatkan pengampunan dosa.
Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan dari kita dapatkan dari para ulama rahimahullahu ta'ala. Ini beberapa uraian dan keterangan yang kita dapatkan, wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada waktu atau sudah selesai? Kita ambil sedikit ya, atau ada pertanyaan biar mendekati waktu ini. Masih biasanya setelah adzan berapa menit? 13 menit. Woi, banyak itu masya Allah. Mengingatkannya. Ya kalau sudah besar suaranya imam, maka yang di belakang tidak perlu. Kalau di Mekah itu wajar sebenarnya, walaupun terkadang imamnya mungkin agak kecil, saking banyaknya manusia itu ada juga yang ditugaskan untuk itu. Karena biasanya terkadang imam luput, maka diingatkan oleh satu memang yang ditugaskan untuk itu. Kalau kita misalnya kayak di masjid ini, kecuali kalau imamnya tidak perlu disuruh, kalau imamnya speakernya rusak, apalagi kalau ada akhwat di belakang agak jauh pakai hijab, dia tidak terlihat, imamnya kecil, Allahu Akbar. Sebenarnya kalau imam mati speakernya tidak bersuara, dia harus angkat suaranya. Karena kalau sesama makmum laki-laki apalagi banyak, itu bisa kacau. Tapi masih ada kemungkinan bisa mencocoki yang para perempuannya. Jangan sampai imamnya sudah sujud dikira masih ruku. Nah ini biasanya jadi dibesarkan. Ternyata imamnya kecil suaranya, maka di belakangnya imam biar langsung ngambil, langsung takbir besar, supaya ketika dia takbir Allahu Akbar, langsung dibesarkan supaya terdengar di belakang. Itu boleh pada saat imamnya kecil suaranya. Tetapi kalau sudah suaranya besar, speakernya bagus, itu tidak dibutuhkan lagi. Karena hikmah di balik adanya ini adalah untuk membantu memperdengarkan yang di belakang. Ini biasanya kita terlalu berlebihan di sini, artinya tidak paham kondisi sehingga speakernya bagus, baru napasnya imam saja sudah kedengaran. Ada juga yang tetap membantu itu. Nah itu tidak perlu itu, tidak perlu seperti itu. Allahu ta'ala misal. Fadhal, barakallahu fikum jami'an. Sujud. Ya, ini sama semuanya. Kalau sholatnya tetap syah, hanya menyelisihi posisi yang telah ditetapkan oleh kata para ulama itu. Imam An-Nawawi mengatakan takbir itu saat dia bertakbir sampai mendekati sujud, takbir sampai mendekati ruku. Itu semuanya sama dengan sami Allahu liman hamidah, itu dibaca mendekati berdiri lurus, bukan saat berdiri lurus. Jangan takbir saat sujud. Nah ini biasanya, kita kan biasanya begitu, nanti turun sujud baru takbir. Jadi tidak, ketika dia bergerak. Sama ketika bangun dari sujud, biasanya nanti duduk baru takbir. Jadi tidak, ketika dia bergerak. Dengan alasan, jangan sampai ada yang mendahului. Itu bukan urusan kita itu, jangan masuk di situ. Akhirnya kita menghindari orang, ternyata kita yang salah. Nah itu yang dihindari, itu yang dihindari. Oh biasanya ada yang mendahului kita, itu bukan urusan kita. Yang penting jangan juga disengaja untuk supaya orang mendahului kita. Nah itu hati-hati mendahului imam ya. Dia akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Kalau ini bukan di dunia, di akhirat. Itu sudah memang dari keterangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, larangan untuk mendahului imam. Hamdan kasih. Ya, insya Allah nanti ini pembahasannya akan datang ya. Jadi
bahkan panjang. Bahkan di sini juga nanti bisa doa kunut bisa. Dan nanti akan kita bahas di pembahasannya, karena ini masih panjang insyaallah. Jadi salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diterangkan dari hadis riwayat Imam Muslim dari beberapa lafaz dari sahabat Abdullah ibn Abi Aufa, itu diterangkan tentang doa ini dan panjang. Di antaranya adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-sama'i wa mil al-ard wa mil amashi'ta min syai'in ba'du. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini banyak sini. Sini banyak sekali tambahan-tambahan di sini. Tambahan berkaitan dengan di sini. Ada juga tambahan Allahumma tahhirni minad dunubi wal khotoya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas atau minal waskhi. Ini ada. Ini banyak sekali tambahan-tambahan di sini. Bahkan disebutkan juga ada tambahan Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tia lima mana'ta wa la yanfa'u tal jaddi minkal jadd. Itu juga ada. Tapi terbatas dalam riwayat Imamul Bukhari disebutkan adalah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi situ. Hanya sampai di situ. Walaupun bisa juga adalah tinggal sami Allahu liman hamidah situ. Walaupun tidak ada tambahan. Tidak tambahan, tapi tambahannya ini insyaallah adalah tambahan yang sahih dari banyak beberapa riwayat yang menjelaskan tentang adanya tambahan. Bahkan ada boleh di setelah itu tambah doa kunut lagi ketika ada masalah, ada musibah, ada bencana, boleh. Gitu. Dalam beberapa riwayat. Insyaallah akan datang pembahasannya lebih rinci insyaallah. Iya, ada yang lain? Teman-teman kalau ada yang kurang jelas, ada yang ditanyakan, potong, masih ada waktu. Iya, potong. Iya. Iya, ini tentang sedekap. Ini juga memang letak pembahasan dalam para ulama berkaitan dengan sedekap. Sebenarnya pembahasannya hadisnya itu satu, tapi ini diamalkan oleh para ulama berkaitan dengan ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, itu ada dua. Ada yang kembali sedekap, ada yang kembali irsal. Dan ini akan kita bahas. Ini baru doanya ya kita bahas, dan nanti akan kita angkat kaul-kaul para ulama dan sisi pendalilan mereka berkaitan dengan irsal lurus turun atau kembali sedekap. Itu semuanya pembahasannya hanya satu hadis. Mereka mengatakan sholat itu asalnya dimulai dengan sedekap, akhirnya ketika bangun dari ruku maka kembali sedekap. Dan itu asalnya. Ada yang mengatakan tidak, asalnya itu adalah irsal dulu lurus baru mulai ini. Nah, ini letak pembahasannya, dan ini akan kita uraikan satu-satu insyaallah supaya tidak saling, oh ini sedekap berarti keliru, ini yang tidak sedekap berarti keliru. Ini yang kita ingin bahas sehingga kita itu sudah bisa lebih lapang. Oh iya, sudah memang ada pembolehan seperti ini. Kalau memang di situ tidak ada keringanan, kita sebutkan tidak boleh. Tapi kalau ada, silakan. Sama dengan nantinya begini, ini akan kita bahas. Sebenarnya ini terjadi memang permasalahan panjang, karena tidak ada hadis khusus bangun dari ruku itu harus sedekap, tidak ada. Maka sebagian para ulama mengatakan kalau bangun dari sujud seharusnya dia juga sedekap, karena tidak diterangkan posisi tangan saat bangun dari sujud, tidak ada. Hanya ketika tasyahud iya, tapi antara dua sujud, kita sujud Allahu Akbar, ini posisi tangan tidak disebutkan di atas paha atau di mana. Seharusnya mereka juga harus sedekap. Itu di antara bantahannya ya, mereka membantah yang bersedekap. Tapi ya nanti kita akan sebutkan satu persatu insyaallah di fi mahallihi, di tempatnya masing-masing insyaallah. Iya, tapi sedianya seperti itu, penggambaran secara khusus. Karena ini baru kita baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sambil nantinya kita akan sebutkan yarfa'u yadai. Sambil bangun dari ruku, ngangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, bisa ini, bisa begini. Supaya detail pembahasan tentang sholat insyaAllah. Ada yang lain? Cukup. Yakfi insyaAllah. Sudah ya? InsyaAllah kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup mungkin ini yang kita bisa sebutkan. Ini masih ada. Akan kita sebutkan nanti berkaitan dengan bacaan Rabbana lakal hamd tambahannya. Setelah tambahan itu, baru kita akan bahas ini. Sedekap atau irsal supaya nyaman beribadah. Kita juga pas tetangga,
ini, yang satunya ini turun. Nah, itu supaya kita itu tenang insyaallah taala. Ya, wallahu taala bissawab. Saya kira itu mungkin yang bisa kita sebutkan lebih dan kurangnya, wallahu taala bissawab. Ini yang bisa kami bacakan dari uraian-uraian para ulama dalam masalah ini. Wallahu rabbu jalla wa ala, wallahu taala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.